Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat YouTube, dimanapun anda berada tetap bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan unboxing ya guys sebuah barang namanya Traffic Code. Gimana di dalamnya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Intro dulu. Oke guys, langsung kita buka aja ya. Ini saya belinya di Shopee ya. Ini Wonderpen, tokonya di Shopee. Silahkan cari aja sendiri. Langsung kita unboxing ya guys. Oke, ini namanya Traffic Code ya. Mereknya Propan TFK108WP ya guys. Nah, ini warnanya merah. Ini untuk ngecat marka jalan. Ini keunggulan cepat kering, tahan abrasi, daya lekat kuat, berpelarut air, tahan terhadap cuaca untuk area dengan lalu lintas tinggi ya. Untuk traffic area ya. Ini warnanya merah, harganya 100 ribuan. Nah, ini tahap aplikasinya. Tak bacakan aja ya, guys. Bersihkan permukaan lantai dari jamur, lumut, minyak ataupun kotoran lain untuk lantai lama yang sudah pernah dicat. Kupas cat lama sampai benar-benar bersih ya, guys. Pastikan permukaan lantai kering bersih sebelum diaplikasikan. Aduk terlebih dahulu Traffic Code sebelum diaplikasikan ya guys. Nah, untuk lapis pertama terlihat dengan menggunakan kuas atau roll secara merata ya. Ini daya sebar ini 20 meter persegi ya, 20 meter lari ini ya. Untuk daya sebarnya lapis kedua setelah 1-2 jam untuk hasil maksimal. Ini keringnya 2 jam ya guys. Untuk efek efektif taburkan Traffic Code gelas ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, jadi nanti kita aplikasikan ya guys. Nah, ini warnanya ada merah, putih, hijau. Setahu saya ya. Masih segel. Nanti coba kita aplikasikan ya guys. Oke, mungkin sekian dulu video unboxingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Terima kasih, tetap semangat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.